Kehebohan pabrikan otomotif dunia memang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, di mana terjadi persaingan sangat ketat di kancah otomotif. Tentu saja hal itu yang membuat pihak pabrikan Honda selalu saja mengusung kendaraan barunya dengan berbagai macam kelebihan yang unik dan menarik. Pasalnya, dengan keistimewaan itu akan muncul daya tarik yang sangat kuat dari para konsumennya. Heboh, Honda Vario 160 Sporty segera dirilis, Aerox panik. Number 5. Honda selalu bikin geleng kepala. Pada intinya, memang sudah banyak nih yang mengabarkan jika pabrikan Honda bersaing secara ketat dalam urusan unit barunya. Salah satu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan yaitu Honda Vario 160. Di mana di tahun 2021 ini, Vario 160 digadang-gadang akan hadir sebagai pesaing dari Yamaha Aerox. Dari segi apapun memang, Vario lebih unggul dibandingkan Yamaha Aerox ya guys. Jadi tak heran jika Aerox menjadi nyungsep seketika saat Vario 160 dihadirkan dan diresmikan akan mengaspal di Jalan Raya Indonesia. Perubahan dari skuter gambot yang satu ini memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Perlu kalian ketahui ya guys, jika pabrikan Honda ini memang tidak kehabisan amunisi untuk memberikan pembaruan dalam unitnya. Gimana nih, lanjut bahas tentang Vario 160cc terbaru nggak guys? Katanya nih ya, Honda Vario 160 diusung lebih tampil gambot jika dibandingkan dengan yang dulu. Jadi tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta skuter gambot. Dengan perubahannya itu tentu saja banyak unit kendaraan sekelasnya menjadi minder guys. Salah satunya yaitu Yamaha Aerox. Emang sih ya, tidak perlu diragukan lagi jika dari desain dan juga tampilan Vario dan Aerox terjadi persaingan yang sangat sengit. Kira-kira lebih dominan yang mana nih guys menurut kalian semuanya? Number 4. Yamaha Aerox siap-siap nyungsep. Kenapa bisa dikatakan Yamaha Aerox bakalan nyungsep seketika? Ya, lantaran Honda Vario 160 ini memiliki banyak kelebihan yang diidam-idamkan oleh semua orang. Bahkan dari saking banyaknya kelebihannya itu, membuat banyak orang menjadi berburu kendaraan roda 2 terbaru yang diproduksi oleh AHM ini guys. Nah, kiranya seperti apa sih penampilan Vario 160cc ini? Yuk cari tahu dulu! Dengan banyaknya pabrikan otomotif yang ada di dunia ini, memang bisa dikatakan jika Honda tidak pernah kalah saing dengan pabrikan lainnya. Karena selalu saja mengedepankan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Tak heran jika pabrikan ini banyak diincar beberapa unit kendaraannya. Sinyal kehadiran skutik ini emang sudah berembus sangat kencang. Terlebih-lebih Honda baru saja menghadirkan Honda PCX 160 beberapa bulan lalu. Pasalnya, kedua jenis Honda ini sama-sama menggunakan ADV 150. Jelas, di sini Honda Vario 160 kelak akan menjadi penantang yang paling kuat untuk Yamaha Aerox 155 Connect 2022. Tentu hal ini akan menjadi salah satu pilihan baru yang sangat menarik bagi penikmat skutik 150-155cc berdesain sporty. Dengan mengadopsi fitur tersebut akan menjadi model pertama dari keluarga Vario yang mengusung fitur teknologi anti-lock braking system yang tidak dimiliki oleh unit kendaraan lainnya tentunya. Sedangkan untuk fitur yang lebih premium lainnya bisa dilihat dari HSTC dan anti-wheel spin. Sejatinya akan sulit ditemui pada model ini. Alasannya jika fitur tersebut dipisahkan, maka harga jual yang akan ditawarkan kepada konsumen akan semakin mahal nantinya. Sebelum motor ini resmi mengaspal di Jalan Raya Indonesia, maka sudah dipastikan dulu, jika nantinya motor ini resmi diluncurkan, maka akan menjadi penantang terdekatnya seperti Yamaha NMAX 155 dan Aerox 155.
Number 3. Terlihat gambot karena ban yang dipakai. Setelah dilajukan beberapa penelitian yang sangat detail, baru diketahui jika ada yang istimewa banget dari unit Vario 160 ini, sahabat. Katanya nih guys, ban yang digunakan oleh Vario ini sama halnya ban yang dipakai oleh Yamaha Aerox loh. Memang pada dasarnya demikian loh guys. Jika kalian perhatikan secara detail dan jelas, maka terlihat jelas jika bannya itu memang sama. Setelah ditelusuri, ternyata pelek yang digunakan oleh Vario 160 ini mempunyai lebar 3,5 inci. Lebar banget kan sahabat? Itu sama persis dengan ukuran pelek yang digunakan oleh PCX160cc. Namun bedanya milik Vario sendiri tetap masih dengan memakai ring 14 inci, sedangkan untuk PCX 13 inci. Nah, yang menggunakan atau yang mengatakan mirip dengan Aerox memang benar ya guys. Ban yang digunakan Aerox juga menggunakan pelek ukuran 3,5 inci dengan minimal lebar 130 atau bisa jadi 140 layaknya Aerox 155. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Wah, kalau memang informasi tersebut benar adanya nih guys, sudah bisa dipastikan jika Vario 160 ini akan berubah total kesannya. Karena jauh lebih semok dan juga memiliki spek yang akan semakin head to head dengan Aerox 155. Buat tambahan informasi buat kalian semua nih pecinta otomotif, ternyata ukuran ban belakang Vario hanya 100/80-14, sedangkan depannya 90/80-14. Number 2. Andalan warna yang dipakai Vario 160. Jika kita kembali flashback ke sejarahnya nih ya, sebenarnya kedua skutik ini telah mengalami pembaruan perdana pada awal tahun 2021 loh. Di mana hal ini merupakan strategi demi melawan determinasi kompetitornya yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi tahun 2021 ini, PT AHM sendiri sudah diketahui telah menerapkan pembaruan kembali pada kedua skuter Matic buatannya itu. Namun untuk kali ini, kita akan fokus membahas keunggulan dari pembaruan yang diterapkan pada Honda Vario 150 saja dulu ya guys. Di mana produk terbaru dari pabrikan Honda tersebut masuk ke dalam kelas skuter Matic yang kini memiliki desain yang berkelas dan juga istimewa dengan gaya eksklusif. Mesin juga diusung lebih handal dan fitur yang tentunya lebih canggih dan fungsional daripada sebelumnya. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, ternyata New Vario 160 ini sudah banyak sekali perubahannya, mulai dari desainnya hingga variasi warna yang disediakan. Setelah dirangkum lebih detail lagi, macam-macam warna yang disediakan oleh Honda ini yaitu Sporty Black, Sporty White, Exclusive Matte Red, Exclusive Matte Black, Exclusive Matte Brown, Exclusive Matte Silver, dan Blue Matte lo guys. Number 1. Harga Vario 160 versus Aerox 155. Berkaca dari perbandingan Honda PCX 150 dan Honda PCX 160 hanya berkisar Rp841.000. Jika harga tersebut disamakan dengan Honda Vario 150 yang saat ini dibanderol Rp24.300.000, artinya perkisaran Honda Vario 160 perkiraan harganya berada di kisaran harga kurang lebih Rp25.141.000.000. Jadi gimana nih guys? Sudah jelas banget kan?